dalam menjalani suksesi pergantian kepemimpinan itu tidak punya legacy kan, tidak punya sejarahnya gitu, dari Soekarno ke Soeharto seperti ini, dari Soeharto ke Habibie setelah itu memang dari Habibie ke sini memang pemilu, tapi kan kualitasnya seperti ini, itu artinya kita tidak inherit, tidak terwarisi oleh sistem suksesi itu, apalagi pakai debat, tidak ada. Kekuasaan itu diperoleh karena terwariskan. Jadi tidak ada dipayungi secara sekarang ini kan cuma tata caranya doang. Substansinya enggak ada. Maka partai politik agak leluasa. Siapa itu yang bisa menjadi capres, cawapres? Enggak ada dalam konstitusi, dalam undang-undang enggak ada. Jadi leluasa. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita itu learning by doing-nya terlalu panjang. Terlalu panjang. Bayangkan 98 sampai 2023 masih seperti ini orang antrenya. Lagi-lagi nanti KPU begitu, Bawaslu begitu. Nanti pelanggarannya namanya apa namanya? Daftar pemilih tetap, daftar pemilih sementara kayak gitu lagi, umat lagi. Nah, itu jadi menurut saya ini yang tidak pernah terobati atau terbenahi dengan seksama. Lalu bagaimana kita menyongsong pemilu 2024 yang sangat pelik ini? Itu saya menimbulkan agak was-was lagi, makanya saya agak tegas gitu. Ini gimana ya? Karena kalau tidak berkualitas, triliunan yang kita keluarkan itu menjadi mubazir. Lesson learned untuk rakyat juga nggak ada. Kasihan kan, mahasiswa sampai detik ini tidak percaya bahwa akan ada pemilu. Karena pemilu itu kayaknya akan seolah-olah dibatalkan aja. Jadi ditunda tadi itu. Soal stigma kasus tadi, Bu. Stigma kasus fenomena yang... kasus yang muncul. Nah,